السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته وَمَنْ bi Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namirayang yang saya hormati wabil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus tamir Masjid Namirayang yang kebetulan hadir pada kesempatan ini Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali pada kajian malam ini, dan tentu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keseluruhan upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, yang kedua, semakin mengeratkan hubungan huwa Islamiyah di antara kita, karena kalau pengajian-pengajian itu terselenggara tidak dengan tujuan ini maka nanti akan dikhawatirkan berefek negatif terhadap perjalanan hidup kita jadi tentu yang pertama-tama adalah bagaimana dengan kajian-kajian itu kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jumlah ibadah kita semakin banyak sholat-sholat yang kita lakukan semakin banyak Amal-amal kemaksiatan yang kita lakukan semakin sedikit dan begitu seterusnya. Itu yang e, terkait dengan tujuan spiritual kita di dalam mengikuti pengajian-pengajian ini atau pengajian-pengajian yang lain. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kajian-kajian yang kita selenggarakan ini semakin memperkokoh jalian ukhuwah di antara kita kaum muslimin. Wabil khusus terkait dengan perhatian kita terhadap terhadap saudara kita. Karena ini juga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari poin yang pertama tadi. Kebaikan seseorang di dalam Islam itu akan ditentukan oleh penguatan dua hubungan ini sekaligus, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau yang sering kita sebut dengan hablun minan nas. Dan sekalian hablun minan nas di sini perhatian kita kepada saudara-saudara kita di sini itu sesungguhnya sangat luas karena ukhuwah kita itu adalah ukhuwah Islamia Karena ukhuwah Islamia maka ukhuwah ini tidak dibatasi oleh batas-batas teritori. Ya, tidak dibatasi oleh batas-batas teritori atau batas-batas geopolitik. Tapi ini luas sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk umat di seluruh alam. Maka jalinan komunikasi ukhwa islamiyah kita itu juga haruslah menyentuh seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Yang penting mereka itu muslim. Dan di hadapan kita sekarang ini sekalian terjadi sebuah peristiwa Kebiadaban penjajah, gitu ya, kepada bangsa Palestina yang kita semua tahu, mereka adalah eh, bangsa Palestina. Ini adalah Muslim, dan juga ini bukan semata-mata persoalan keagamaan, tapi juga persoalan kemanusiaan. Makanya, kalau boleh saya katakan, apa yang dilakukan Israel kepada bangsa Palestina ini, mereka telah melanggar tiga hal sekaligus pertama adalah pelanggaran konstitusi karena tidak ada satupun undang-undang atau hukum internasional yang boleh negara menjajah negara yang lain Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kemanusiaan dan semua kita tahu bahwa masing-masing orang itu harus menghormati orang lain wabil khusus menghormati apa yang mereka miliki dari darah apa yang mereka miliki dari negara apa yang mereka miliki dari dari wilayah. Dan kemudian yang ketiga, mereka telah melakukan pelanggaran keagamaan. Dan ini saya kira tiga hal yang menyatu yang dilakukan oleh Israel ini kepada bangsa Palestina, yaitu mereka melanggar atau mereka melakukan pelanggar pelanggaran terhadap tiga tiga hal ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit bicara masalah itu tentu dalam perspektif hadis Nabi karena kita bicara atau kajian kita ini adalah kajian hadis. Kebetulan ada seorang teman yang mengirim e, PDF kepada saya yaitu Al Arbaun Al Palestina. Jadi sebuah kitab yang berjudul Al Arbaun Al Palestina. Jadi 40 hadis yang terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah Palestina. Itu artinya maka Palestina ini bukan bukan sembarang tempat ya kan bukan sembarang tempat dia adalah tempat yang istimewa secara agama yaitu agama eh, agama Islam gitu nah maka pada kesempatan ini saya akan sedikit bicara masalah itu tentu merespon apa yang sekarang ini sedang terjadi dalam konteks eh, kronologi sejarah konflik antara eh, Palestina melawan eh, Israel di mana Posisi Palestina ini adalah posisi Mustadafin, posisi sebagai sebuah negara yang terjajah, yang mereka sebelumnya punya negara, tapi kemudian negara mereka sekarang dikangkangi oleh Zionis Israel. Jadi bagaimana Palestina itu adalah negeri para nabi, nabi Ibrahim di Palestina, nabi Musa di Palestina, bahkan disebutkan tadi apa namanya, ketika nabi Sulaiman keluar dan kemudian e, ketemu dengan semut itu ya. Semut itu ya peristiwa itu ada di ada di Palestina. Nabi Isa dilahirkan di Palestina. Kemudian e, apa namanya Nabi Zakaria juga di Palestina. Nabi Muhammad SAW di Isra Mirskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati Palestina dan seterusnya Masjidil Aqsa ada di Palestina. Jadi ini merupakan salah satu uh, yang mungkin perlu kita ketahui. Ya nanti barangkali ada yang ingin uh, apa dapat videonya itu mungkin bisa kita bagikan ya. Jadi si anak tadi cerita tentang keistimewaan negara Palestina dari berbagai macam dari berbagai macam sisi. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini Sahih. Rasulullah bersabda begini. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من أولئك حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله أين هم قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس لا تزال طائفة من أمتي على الحق akan ada kata Rasulullah sekelompok umatku yang memegang teguh agamanya. Dohirina ya mereka ini bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Layadurruhum man khalafahum. Ya, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang orang-orang yang menentang mereka. Hatta yaktiyahum amrullah sampai datang perkara atau perintah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, wahum kadalik dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti ya akan ada sekelompok umat beliau, umat Rasulullah SAW, sekelompok ini ya, yang tetap teguh terhadap kebenaran, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan tetap dalam kondisi eksis ya, meskipun dia dikepung dari berbagai macam sisi ya, dan kemudian itu akan sampai terjadi sampai hari kiamat nanti itu. Kalau ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, wa Nahum, mereka itu ada di mana? Kelompok ini ada di mana? Kata Rasulullah, di Maqdis. Mereka ini ada di baitul Maqdis gitu. Wa aknafi baitul Maqdis dan sekitaran baitul Maqdis. Artinya kalau kita lihat di dalam hadis ini, sekalian, bangsa Palestina itu memang bangsa petarung, dan memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di tempat itu itu selalu ada perang. Ya, selalu ada perang di Palestina itu. Dan saya kira nanti mungkin kita sedikit e, menyampaikan ke, apa tentang kronologi konflik itu. Artinya apa? Artinya mereka ini adalah orang-orang yang sedemikian rupa didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang mempertahankan Islam di tempat itu. Di mana di tempat itu itu digerogoti oleh orang-orang lain, termasuk sekarang oleh orang-orang Yahudi itu, ya termasuk oleh orang Yahudi yang sekarang ini terjadi itu. Nah oleh karena itu di sana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini, apa, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjelaskan bahwa akan tetap ada sekelompok orang yang teguh pendirian, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, mereka tetap dalam kondisi eksis dengan agamanya sampai nanti itu. Nah, para sahabat nanya gitu, siapa mereka wahai Rasulullah? Ya. Bahkan lebih konkret di sini pertanyaannya ya. Di mana mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan definitif tempatnya itu. kala bi Baitil Maqdis. Mereka itu ada di ada di Baitul Maqdis. Artinya apa? Artinya sampai nanti itu akan tetap ada orang yang berjuang di sana dan mereka tidak meninggalkan Baitul Maqdis. Ya kan mereka tidak akan meninggalkan Palestina untuk tetap berjuang mempertahankan negara itu demi agamanya gitu. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Karena ada begitu sekarang konflik ini terjadi, ya itu ada pendapat-pendapat liar yang sama sekali tidak benar apakah itu secara hukum agama atau secara hukum negara. Gitu. Bayangkan kalau kemudian ada yang ngomong begini sudahlah, ya. Dikosongkan saja Palestina itu, keluar semua gitu. Nanti biar setelah itu Allah akan menurunkan burung ababil di sana misalnya. Ya, mengapa? Ya karena mereka berdalil yang salah. Berdalil kepada surat Al-Fil, lihat itu ketika di Mekah tidak ada orang yang membela Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan burung ababil dan menghancurkan Abroha gitu. Disamakan dengan itu ya atau kemudian ada pendapat yang memang diperintahkan pergi saja hijrah saja dari Palestina toh itu kan daerah tidak aman ya bayangkan kalau kemudian terjadi hijrah itu terus kemudian kewajiban berjuang kewajiban berjihad itu ada di mana itu ya berdasarkan hadis ini sekalian ya maka akan terus ada orang-orang di sana itu apakah kita apa namanya simpati kepada mereka apakah kita tidak simpati kepada mereka apakah kita memperhatikan mereka apakah kita tidak memperhatikan mereka mereka itu akan tetap ada dan tetap membela agamanya justru menurut saya kalau kita tidak memperhatikan mereka kita yang malu sebetulnya bagaimana mereka berjuang seperti itu sehingga kalau kita lihat sekarang ini perjuangan bangsa Palestina itu menginspirasi ya kan dari berbagai macam sisi gitu ada seorang pengamat Perancis itu yang... Eh, saya lupa itu bahasa Inggrisnya ya. Ada di HP saya itu yang sampai membuat statement, quote begitu. Dia mengatakan sekarang ini semua barang itu made in China. Jadi sekarang ini semua barang itu buatan Cina. Kecuali keberanian. Keberanian itu made in Palestine. Ya keberanian itu diciptakan oleh Palestina. Jadi bagaimana mungkin dalam situasi mereka yang sulit seperti itu, ya kan? Tapi mereka tetap bisa menjalankan kesehariannya dengan baik, ya kan? Sama sekali gurat-gurat kesedihan itu tidak begitu mendalam di mereka. Bayangkan, bapak sekalian, ya terjadi beberapa peristiwa di sana itu yang kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana kita cara kita mengukur kekuatan kejiwaan mereka itu. Padahal mereka itu anak-anak misalnya, ada seorang kakak yang mentalkin adiknya. Jadi kebetulan adiknya ini kena bom, kakaknya nggak kena. Kakaknya cuma luka-luka. Sehingga kemudian dia gandeng adiknya yang sedang apa namanya kena bom itu, dia rangkul dan ketika lihat bahwa adiknya itu kelihatan sakaratul maut gitu ya. Adiknya ini ditalkin. Adiknya ini umur 8 tahun, kakaknya itu umur 10 tahun. Adiknya ini perempuan. Ya, Kakaknya laki-laki kebetulan. Kebayang nggak di kita gitu? Bagaimana ada peristiwa itu dan banyak sekali peristiwa itu terjadi. terjadi. Belum lagi di ibu-ibunya. Kenapa? Karena memang Israel ini yang mereka kejar itu adalah anak-anak dan ibu-ibu, orang-orang wanita. Makanya kalau kita lihat yang mereka serang apa sekarang? Rumah sakit. Sehingga betapa banyak bayi yang tidak terurus dan kemudian mereka meninggal. Kenapa? karena listrik mati, ya, tidak ada gas, ya, sehingga inkubator mereka terputus. Ngeri kita kalau lihat itu. Ya, nah itu bagus sekalian. Nah, makanya nanti mungkin agak detail nanti ketika kita melihat peristiwanya. Artinya, ya di dalam posisi ini kita apa di dalam hadis ini, ini Rasulullah SAW ingin memberitahu kita bahwa sampai akhir zaman nanti Palestina itu akan tetap ada yang membela. Palestina itu tetap ada yang berjuang di sana, Palestina itu tetap ada yang mempertahankan di sana. Baik. Bapak sekalian, sebetulnya peristiwa yang kemarin terjadi mulai tanggal eh, 7 Oktober ya dan sampai sekarang masih belum selesai ini biang keroknya itu acara ini. Ya. Sekali lagi biang keroknya itu acara ini. Kita kalau lihat sejarah masa lalu itu kan ada dua penaklukan besar terhadap Baitul Maqdis ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun ke-35 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1138 Masehi ya. Jadi waktu itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya dari orang-orang Nasrani yang ada di sana gitu ya. Dan bagaimana waktu itu Umar dengan sangat bijaknya bersikap terhadap bangsa Terhadap kaum Nasrani yang tetap diperkenankan untuk uh, beribadah di gereja-gereja mereka yang ada di samping Masjidil Aqsa itu dan tidak diapa-apakan. Ya, tidak diapa-apakan. Nah, kemudian penaklukan berikutnya, ya, itu di, uh, uh, maaf, yang umar itu pada tahun 638 Masehi. Ya, jadi pada tahun uh, 35 Hijriah bertepatan dengan tahun 638 Masehi. Sementara ya penaklukan besar berikutnya itu dilakukan oleh Salahuddin al ayyubi ya pada tahun 1138 dalam sebuah makrokah dalam sebuah pertempuran yang bernama Makrokatu ya pertempuran Khitin. Nah setelah itu kemudian Palestina ini aman merdeka gitu ya sampai kemudian terjadilah peristiwa ini kira-kira seperti itu ya ya adalah dinamikanya tapi yang jelas eksistensi Palestina waktu itu tetap utuh sampailah kemudian ada peristiwa ini yaitu Kongres Yunis yang pertama yang dilakukan di Basel Swiss pada tahun 1897 dan waktu itu di, ada tokoh-tokoh Yahudi berkumpul di sana ada Ben korion misalnya atau Dior, dan Theodor Hetzel tapi saya kira yang menarik adalah Theodor Hetzel ini di mana hasil Kongres itu ini hasilnya itu ya ini hasilnya itu jadi hasil pemerintah pada tahun 1897, sesungguhnya cita-cita Zionisme ialah mendirikan tanah air untuk bangsa Yahudi yang diakui secara resmi dan secara hukum, sehingga dengan pendirian itu bangsa Yahudi dapat hidup aman dari tekanan-tekanan dan tanah itu. Tiada lain adalah Palestina. Jadi mereka sudah dari awal ngincar Palestina, karena sebelumnya, ya. Karena sebelumnya di dalam sebuah deklarasi yang bernama Russian Jewish Movement, ya kan, itu mereka ditawari beberapa negara. Argentina misalnya, dan kemudian Uganda. Mereka tidak mau. Jadi bangsa Yahudi itu, silakan bangsa Yahudi kan nomaden, mereka ini tidak punya diaspora, mereka itu tidak punya negara sebetulnya. Ya kan, mereka ini tidak punya negara. Nah, tapi kemudian mereka ditawari Pak Argentina, ditawari Uganda, mereka tidak mau itu. Dan kemudian di kongres itulah mereka putuskan ini bahwa yang mereka incar itu adalah Palestina. Nah, Theodor Herzl waktu itu mengatakan ini, ya, ya. Di Basel saya mendirikan negara Yahudi. Artinya di kongres itu, barangkali dalam waktu 50 tahun orang niscaya akan menyaksikannya. Maksudnya adalah bahwa waktu itu dia mencanangkan akan berdirinya Israel di Palestina itu 50 tahun kemudian setelah kongres ini. Nah, nanti kita lihat ya, berapa tahun ya, berapa tahun mereka bisa mendirikan negara Yahudi yang bernama Israel itu. Jadi, artinya apa, Bapak sekalian? Ini saya kira yang penting untuk kita ketahui bersama bagaimana ketika mereka sudah mencanangkan sesuatu itu ini bangsa Yahudi ya. Roadmap mereka itu sudah mereka buat rencana-rencana strategis mereka sudah mereka buat. Ya kan, sudah mereka buat gitu. Nah, ini perjalanannya. Pada tahun 1000, 2 November 1917 terjadilah deklarasi Balfour. Ya, jadi Arthur Balfour ini menteri luar negeri eh, Inggris waktu itu. Jadi menteri luar negeri Inggris pada tanggal 2 November 1917 menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada Leonel Walter Rothschild yang merupakan tokoh komunitas Yahudi di di Inggris. Surat itu dikirimkan hanya berisi 67 kata, namun mempunyai efek seismik bagi yang dahsyat bagi bangsa Palestina pada saat ini. Surat itu berisikan mengenai komitmen pemerintah Inggris yang ingin mendirikan sebuah rumah nasional bagi kaum Yahudi yang ada di Palestina. Surat ini kemudian disebut sebagai Deklarasi Balfour. Ya. Terjadi apa di tahun itu? Di tahun itu terjadi Perang Dunia yang pertama. Ya kan? Di tahun itu terjadi Perang Dunia pertama. Apa maknanya ini? Maknanya di tengah hiruk-pikuk peperangan -piku itu sekalian. Ya, roadmap mereka itu berjalan. Dan ketika deklarasi ini dibuat, mereka tidak kemudian terus diam. Ya. Mereka tidak diam. Ah, nanti kita lihat ya yang dia ini lakukan. Ini 67 kata itu. Kalau kita lihat fontnya ini kan mesin ketik biasa ya. Jadi ini tidak tidak uh, rubah jadi dari dulu ini. Yeah. Jadi ini 67 uh, kata itu dan ini artinya. Ya, yeah. jadi ini artinya apa? Jadi mereka ya setelah Memutuskan di dalam Kongres Yonis yang pertama di Basel, Swiss pada tahun 1817 itu, mereka memutuskan untuk mendirikan negara Yahudi pada tahun 1917 sudah ada dukungan penuh dari pemerintahan Inggris. Ya, sudah ada dukungan penuh dari pemerintah dari pemerintah Inggris itu lewat sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Balfour. Dan sekalian setelah itu kemudian mereka melakukan negosiasi. Waktu itu Palestina di dalam e, kekuasaan Turki Utsmani Yang waktu itu khalifahnya bernama atau rajanya bernama Sultan Abdul Hamid II. Ya, Theodor Herzl itu datang ke Sultan Abdul Hamid II itu. Agar memperkenankan atau menyerahkan Palestina itu kepada Yahudi. Abdul Hamid II tidak mau. Ya, Tanah Palestina ini adalah wakafnya umat Islam yang harus saya jaga. Saya nggak tahu persis kata-katanya, kira-kira dia ini marah besar. Bahkan waktu itu Sultan Abdul Hamid II itu disuap. Ya, disuap dengan ya emas. Ya, waktu itu. Disuap dengan emas, kita nggak tahu persis berapa berapa beratnya waktu itu ya. Disuap pokoknya, tapi dia tidak mau. Ya, artinya tetap di dalam genggaman eh, Palestina apa namun di dalam kekuasaan Turki Utsmani waktu itu tetap di dalam kekuasaan Turki Utsmani untuk tetap menjadi wilayah Palestina. Nah, seiring dengan peperangan itu Bapak sekalian, ya kan seiring dengan peperangan itu negara-negara barat ya, itu mereka berkomplot dan bersekongkol untuk memanas-manasi sultan yang menguasai Arab Saudi waktu itu yaitu yang bernama uh, Syarif Hussein. Dipanas-panasi Syarif Hussein ini agar dia memisahkan diri dari Turki Utsmani. Gitu. Jadi mereka dibantu penuh gitu ya. Sehingga kemudian Turki Utsmani ini jatuh, runtuh pada tanggal 24 Maret tahun 1924. Ya. Jadi akhirnya Turki Utsmani ini runtuh. Dan makanya kalau kita lihat di dalam sejarah ya, Turki Utsmani itu berakhir pada tahun 1924 dan kemudian diganti menjadi sebuah negara sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Pasha. Kita tahu itu. Nah, begitu ya runtuh akhirnya muncullah peristiwa ini. Ya, perlawanan bangsa Arab tahun 1936. Ya, jadi Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melakukan pemogokan umum. Pemogokan ini berlangsung selama enam bulan dan bangsa Palestina ditindas secara brutal oleh Inggris Inggris meluncurkan sebuah kampanye yang berisi penangkapan massal dan penghancuran rumah warga di Palestina. Ya, rumah warga di Palestina. Dan kita perlu tahu di tahun ini ada apa? Tahun ini ada perang dunia kedua. Ya kan? Perang dunia kedua. Gitu. Ya, jadi kita lihat ketika di perang dunia yang pertama tadi ada deklarasi Balfour pada tahun 1917. Nah, di perang kedua ini, di perang dunia kedua ini ada peristiwa ini. Dan nah. pada tahun 1947 PBB melakukan pembagian wilayah. Ya. Populasi dari warga Yahudi sudah sekitar 33 persen dari seluruh wilayah yang ada di Palestina. Baik, sebelum kita lanjut, di tahun ini itu juga ada pembersihan etnis Yahudi habis-habisan yang dilakukan oleh Hitler. Ya, jadi peristiwa apa itu namanya? Holocaust ya. Yang di Jerman itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Jerman itu banyak yang berlarian ke Palestina gitu intinya itu. Jadi mereka pada ke pada ke Palestina itu pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1947 ada pembagian wilayah oleh PBB. Ya, ada pembagian wilayah oleh PBB di mana populasi warga Yahudi mencapai 33% dari seluruh wilayah yang ada di Palestina. Jadi, dari sekedar nempel tadi itu, ya, itu mereka sudah menguasai 33 persen, dibantu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi warga Yahudi ini hanya memiliki sekitar 6 persen dari tanah tersebut, pembagian wilayah yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1997 menjadi pemicu konflik antara Israel dan Palestina. PBB membagi wilayah Palestina untuk menjadi dua negara, ya, satu negara Yahudi dan satunya negara Arab. Jadi dibuat seperti itu, tapi tidak dinamakan Palestina. Jadi intinya Palestina itu dibagi dua, ya kan? Negara Yahudi dan negara Arab. Nah, Palestina menolak keputusan tersebut karena tidak ingin memberikan 55% wilayah Palestina kepada Yahudi. Nah, pada tahun 1948 ini di awal-awal ya. 48, para militer Zionis memulai operasi militer mereka. Ya, dalam menghancurkan kota dan desa yang ada di Palestina demi memperluas perbatasan dari negara Zionis Gerakan Yunis merebut hingga 78% wilayah Palestina dan sebanyak 15.000 warga Palestina terbunuh melalui gerakan ini dan diperkirakan 758.000 warga Palestina dipaksa keluar dari rumah mereka. Di tahun inilah Bapak sekalian, warga Palestina itu pindah kemana mana Apakah yang muslim atau yang Kristen. Tapi bagi yang muslim itu masih banyak yang bertahan di sana. Sementara yang Nasrani itu banyak yang keluar di tahun ini di tahun 1948 ini. Saya mungkin sudah pernah bercerita ya, ketika saya ke Chili, ya itu di sana ada sekitar 3000 ya, 3000 warga Palestina di Chili. Tapi 3000 itu mayoritas Nasrani. Ya, dan ketika ada seorang yang saya tanya, "Kapan Anda pindah ke sini?" Ya, saya enggak tahu, tapi yang jelas bapak saya pindah ke sini pada tahun 1948. Artinya dia sudah lahir di sana. Ya, dia lahir di dia lahir di sana. Dia bilang bapaknya pindah katanya pada tahun 1948. Memang ini pembersihan, pembersihan etnis Palestina pada tahun ini. Ini di awal-awal. Kita tahu untuk apa ini? Pembersihan ini ini untuk mempersiapkan pendirian negara Israel. Ya. Maka pada tanggal 15 Mei 1948 diumumkannya pendirian negara Israel. Karena deklarasi ini, warga Palestina menolak dan pecahlah sebuah perang yang bernama An-Nakba. Nakba itu artinya malah malah petaka. Perang tersebut membuat sekitar ratusan ribu warga Arab Palestina melarikan diri dari rumah mereka dan tidak lama berselang, kira-kira setahun setelahnya Israel berhasil menguasai beberapa wilayah yang ada di Palestina. Kita ingat tadi di tahun 1897. Ya, jadi 1897 dengan 1400 eh, 1948 berapa tahun? 51 tahun. Jadi artinya rencana Theodor Herzl untuk mendirikan negara Israel 50 tahun ke depan itu hanya meleset 1 tahun. Ya hanya meleset hanya meleset 1 tahun. Ya, ini harus kalian dan caranya sangat sistematis. Melemahkan negara-negara muslim yang ada pada saat itu. Gitu. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan Turki Utsmani Sehingga akhirnya kehilafaan Turki Utsmani itu menjadi negara-negara kecil. Dan kalau kita lihat Syam. Dulu itu Syam namanya. Itu terpecah menjadi empat negara kecil. ya Yaitu ada Lebanon. Ada Jordan kemudian ada Syria, dan ada Palestina. Yang sekarang Palestina ini 70% wilayahnya atau bahkan lebih sudah dikuasai oleh Israel. Itu. Ya. Jadi coba kita lihat bagaimana sistematika mereka di dalam menghancurkan eksistensi negara-negara kaum muslimin. Ya. Jadi eh, gubernur yang ada di Mekah suruh berontak memisahkan diri dari Turki dan begitu seterusnya. Karena itu jalan satu-satunya. Itu jalan satu-satunya untuk bisa mengamankan pendirian negara Israel tersebut. Dan semua peristiwa ini, sekalian, korban terbesarnya itu adalah adalah warga Palestina. Ya, baik. Kemudian perang enam hari, ya, pada tahun 1967. Ya, dilakukanlah penyerangan pangkalan udara Mesir oleh Israel yang menyebabkan terjadinya perang besar antara Palestina dan Israel. Pasukan Israel tidak berhenti di sana karena mereka juga memasuki wilayah semenanjung Sinai untuk mengambil alih jalur Gaza, dataran tinggi Golan, Yerusalem Timur dan tepi barat atau West Bank. Ya, sekitar 600 ribu warga Palestina terusir dari jalur Gaza dan tepi barat. Peristiwa malapetaka kedua ini disebut dengan Naksa. Jadi kalau yang tadi itu disebut Nakba, yang kedua ini Naksa. Artinya sama, yaitu malapetaka itu. Nah, jadi malah Jadi 600 ya, ribu warga Palestina terusir dari jalur Gaza. Makanya sekarang sekalian tidak ada satupun negara di dunia ini atau sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini mesti di situ ada warga Palestina. Ya, jadi kalau apa namanya bedanya kalau di Indonesia ini kan tidak ada satu provinsi pun di Indonesia kecuali ada warga Lamongan di sana, ya kan? Entah jualan soto, entah kuliah, entah dan seterusnya, ya kan? Tapi mencari nafkah mereka. Ya kan? Nah, kalau Palestina ini enggak itu. Tidak ada satupun negara di dunia ini kecuali ada warga Palestina itu karena mereka terusir dari Palestina itu. Ya, mereka terusir dari Palestina dan pengusiran mereka itu sistematis. Bukan semata-mata mereka mengusir orangnya, tapi kemudian mereka menghilangkan jejak Palestina-nya. Kita ingat sekalian, dan di ini sudah diakui oleh siapa saja, termasuk UNESCO, bahwa Masjidil Aqsa itu situsnya kaum Muslimin. Tapi sekarang di dalam wilayah kekuasaan Israel, ya, wilayah kekuasaan Israel itu, ya sehingga saya tidak tahu persis ya, mudah-mudahan saya tidak salah itu ya. Kalau saya salah, kalau saya, salah saya mohon maaf. Mereka-mereka mereka yang umroh ke, yang umroh kemudian mampir ke Palestina itu ya, apa ke Masjidil Aqsa itu, ya alhamdulillah bagus karena memang di sana sholat di sana sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Tapi kita harus bayar visa, ya kan? Ke Palestina itu apa ke Masjidil Aqsa itu, kalau kita mampir ke Masjidil Aqsa itu harus bayar visa. Dan visanya itu masuk ke dalam anggaran Israel, bukan ke Palestina, bukan ke Palestina. Ya. Makanya kalau pejabat-pejabat negara waktu itu ketika saya jalan anggota DPR itu tidak boleh. Kenapa? Karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, nggak boleh. Di paspor kita itu tertulis bahwa boleh berkunjung ke negara manapun kecuali dua negara, yaitu ke Israel dan ke Taiwan. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut itu. Ya. Nah, saya tidak tahu lantas gimana Ustadz hukumnya umroh dan kemudian mampir ke Palestina. Ah, silakan nanti ini sendiri itu. Tapi kalau saya secara pribadi kok gak tega aku bayar visa masuk ke anggaran Israel. Kalau ini benar, saya tidak tahu. Yang saya dengar seperti itu. Ya, yang saya dengar seperti itu. Ya. Nah, itu ya, sekalian saya juga tidak tahu berapa jumlahnya ya eh, artinya berapa ratus ribu yang harus dibayar untuk membayar visa itu ya ini jadi perang enam hari nah ini eh, peristiwa intifada 1987 sampai 1993 ya bagus sekalian inilah yang kemudian kalau kita lihat lahirnya sebuah gerakan yang bernama Hamas itu di sini. Ya pada tanggal 8 Desember tahun 1987 itu kan mulailah gerakan intifada dan di situ ya muncullah gerakan perlawanan terhadap bangsa Israel ya yang gerakan itu dinamakan Hamas yang oleh Amerika sekarang disebut sebagai gerakan teroris oleh Israel disebut sebagai gerakan teroris. Padahal mereka adalah bangsa Palestina yang kepingin mendapatkan kemerdekaan negaranya. Itu ya, kepingin mendapatkan kemerdekaan negaranya. Nah, sekalian hal inilah yang menjadi alasan dari berdirinya Hamas. Intifada ini dilakukan oleh United National Leadership dengan mengarahkan kaum muda. Intifada yang dilakukan oleh Palestina ditandai dengan pemogokan, protes, dan pembangkakan sipil. Ini sampai tahun 1993 ya dan intifada ini berhas berakhir lewat sebuah perjanjian yang bernama perjanjian Oslo pada tahun 1993 di mana di dalam perjanjian ini ya memang dilakukan di Oslo pada tahun ini Oslo itu ibu kotanya Norwegia tapi ditandatangani di Washington uh, DC Amerika itu waktu di Oslo itu melibatkan tiga delegasi yang pertama adalah Yasser Arafat sebagai ketua PLO yang mewakili Palestina, kemudian eh, Husni Mubarak dari Mesir dan yang eh, Israel itu Zizak Rabin. yang setelah itu dia dibunuh ya oleh kelompok eh, ekstremis Yahudi. Ya ini. Nah perjanjian eh, apa namanya Oslo ini itu justru semakin ya apa namanya semakin mengecilkan wilayah Palestina. Ya, semakin mengecilkan wilayah Palestina dan di poin ini PLU mengakui kedaulatan Israel. Meskipun kalau kita lihat di dalam sejarah si Yasir Arafat ini kan meninggal diracun ya, diracun oleh mereka-mereka uh, ini gitu. Intifada kedua pada tahun kedua tahun 2 2000 Intifada yang kedua terjadi pada tanggal 28 September tahun 2000. Kenapa intifada ini dibicu oleh apa? Itu dibicu saat Perdana Menteri Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan yang sangat provokatif ke Masjidil Aqsa. Jadi dia ini, ya, masuk ke Masjidil Aqsa itu dikawal oleh beberapa tentaranya, ya, tanpa melepas sepatu, ya, dan di sana dia menghilangkan beberapa situs penting yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Saya tidak tahu persis apa yang dia bongkar di dalam Masjidil Aqsa itu. Ya itulah yang membuat mereka marah, yang membuat bangsa Palestina marah dan kemudian terjadilah Intifada yang Intifada yang kedua ini. Nah itu sampai sekarang sekalian, karena mereka menganggap Masjidil Aqsa itu adalah wilayah mereka, maka mereka seenaknya masuk Masjidil Aqsa itu. Ya mungkin saya tidak perlu bercerita banyak banyak WA WA atau banyak video-video uh, yang menceritakan bagaimana para tentara itu seenaknya masuk masjid tanpa melepas tanpa melepas sepatu. Bahkan Ramadan tahun berapa waktu itu? Nanti mungkin ada di sini, ya kan? Peristiwa enam hari di bulan Ramadan itu, itu kan karena itu. Bagaimana kaum muslimin dilarang melaksanakan sholat terawih di di Masjidil Aqsa gitu. Ya. Nah, ini konflik 11 hari ini yang saya maksudnya. Ini di bulan Ramadan ini. Ya, di bulan di bulan Ramadan, waktu itu, jadi bagaimana mereka melakukan e, serangan ke, ke Masjidil Aqsa dan baru selesai pada tanggal 21 Mei. Nah, itu seperti itu, bagaimana para tentara itu dikondisikan e, untuk kemudian menyerbu masjid, melarang orang-orang sholat, dan seterusnya. Itu. Nah, makanya, apakah kemudian yang seperti ini akan didiamkan, saya pikir, ya salah besar kalau ada orang kemudian dalam posisi seperti itu sudahlah tinggalkan saja Masjidil Aqsa itu. Salah besar ya seperti itu. Bagaimana pembelaan terhadap masjid itu? Ya. Ah, inilah yang terjadi sekarang. Jadi serangan Hamas pada tahun 2023. Mungkin ada yang bertanya ini kan anu ah, Pak, yang mengawalikan Hamas ini, yang mengawalikan Palestina yang menyerang Israel. Iya. Yang mengawali Palestina, kenapa? Karena mereka tidak kuat, ya, mengalami tekanan yang luar biasa, terutama pemblokiran Gaza. Jadi, Gaza sebagai eh, tempat satu-satunya yang dimiliki oleh kaum Muslimin secara utuh, ya, karena tidak ada orang Israel di sana, ya. Jadi, yang dimiliki kaum Muslimin secara utuh itu Gaza, itu diblokir sedemikian rupa. Tidak gampang orang itu kemudian melakukan transaksi perdagangan dengan Gaza. Semua transaksi perdagangan itu harus melalui pintu Israel. Harus dibolehkan. Dulu ya kalau kita ada yang masih ingat, Indonesia kan membuka apa namanya eh, hubungan diplomatik dengan Palestina, ya dan kemudian meresmikan kedutaannya di Palestina. Waktu itu ya kedutaannya itu ya, jangankan di Gaza, di Ramallah saja tempatnya markasnya Mahmud Abbas yang sekarang menjadi presiden di Palestina itu gak boleh. Jadi Israel melarang ya Indonesia untuk meresmikan kedutaan Indonesia untuk Palestina di Ramallah. Akhirnya di mana? Diresmikannya di Jordan, sudah di luar Palestina. Makanya dalam sebuah sidang IPU di Zambia waktu itu kebetulan saya e, mewakili Indonesia dalam bab itu, sempat kita protes waktu itu. Resmi kita membawa surat resmi dari negara dan melakukan protes kenapa dia lang-alangi dan mereka minta maaf. Ya seperti itulah yang mereka lakukan. Jadi artinya apa? Artinya pemblokiran terhadap Gaza itu lama. Tidak hanya kemarin, itulah sehingga mereka tidak kuat dan akhirnya mereka berontak mereka melawan. Nah, operasi mereka itu dinamakan Tufanul Aqsa atau badai badai Al-Aqsa. Nah, ini yang sampai sekarang ya terjadi dan belum selesai ini. Dan kita tahu bagaimana sekarang bangsa Israel ini, lebih sekalian, itu mereka ya sudah panik gitu ya. Bagaimana tidak? Sekarang ini mereka menghancurkan atau menyerang rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit. Dan tidak terkecuali apa itu rumah sakit Kristen atau rumah sakit Islam. Bahkan rumah sakitnya orang Indonesia yang ada di Gaza tidak luput dari serangan mereka. Sekarang kan lagi ramai kan rumah sakit Al-Shifa itu. Ya. Sampai waktu itu Jokowi, Pak, Pak Presiden Jokowi datang ke Amerika, minta kepada Biden, Joe Biden agar mengingatkan Israel itu jangan diserang itu rumah sakit Al Shifa itu tuh punya Indonesia gitu. Ya, kenapa? Karena tinggal itu satu-satunya rumah sakit yang bisa digunakan untuk merawat mereka tapi diserang juga gitu. Sehingga kemudian ada banyak bayi yang meninggal. Jadi banyak bayi yang meninggal karena ya bayi-bayi yang prematur itu kan ditaruh di inkubator gitu kan. Listrik dimatikan, gas tidak ada, ya apalagi genset. Ya akhirnya ya dan meninggalnya pelan-pelan ya Allah kalau kita lihat enggak ini. Jadi kayak ikan uh, apa ya sepat itu yang ditaruh di kerendeng itu kalau dulu saya masih kecil itu ya kan gantian itu mereka itu matinya kan ada plak plak hilang itulah yang terjadi di Israel sekarang apa namanya di Palestina sekarang jadi bagaimana mungkin ya itu dilihat dari sisi mana saja itu sudah nggak bisa dilihat makanya wajar kalau kemudian mereka sudah tidak layak disebut manusia sebetulnya itu ya jadi mereka ini bangsa Israel ini sudah enggak layak disebut manusia. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara Hamas bersembunyi di rumah sakit-rumah sakit itu. Rumah sakit Al-Quds, ya. Jadi itu e, punya kaum Muslimin. Terus ada rumah sakit baptis, ya. Itu punya kaum Nasrani. Mungkin ada yang e, melihat e, Facebook saya, ya. Jadi apa namanya? saya sedang ngabit cerita dokter di rumah sakit baptis rumah sakit Kristen itu sekarang teriak-teriak ini Kenapa? karena sudah tidak ada lagi fasilitas yang bisa digunakan banyak orang-orang yang mati di sana itu ya saya apa posting di cerita di Facebook itu ya rumah sakit Kristen Dianjurin juga dan yaitu tadi rumah sakit Indonesia. Hanya gara-gara mereka menuduh Hamas sembunyi di rumah sakit-rumah sakit itu. Sebetulnya ya itu hanya sebagai kambing hitam begitu saja. Karena mereka sampai sekarang gagal untuk menemukan di mana tempat markas kekuatan Hamas tersebut itu. Nah kalau kita lihat dari cerita itu sekalian ya kan. Berarti perso persoalannya ini Bukan semata-mata persoalan pelanggaran konstitusi, bukan pula semata-mata persoalan kemanusiaan, tapi ini persoalan agama. Saya sangat-sangat tidak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa masalah Palestina ini semata-mata masalah kemanusiaan, itu masalah agama. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu anti agama. Iya kan? Jangankan nabi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilawan di dalam kisah Bani Israel itu coba kita lihat yang ada di dalam Al-Quran itu ya kan betapa ya karena mereka menganggap sebagai sebuah bangsa pilihan nahnu abna wa itu kan kami ini adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya kan begitu mereka mendeklarasikan diri sebagai sebagai bangsa pilihan sehingga yang lainnya itu dianggap sebagai budak yang lainnya itu dianggap sebagai pembantu dan pelayan mereka situ. Kalau kita ingat sekalian, yang pertama-tama tahu tentang diutusnya Rasulullah SAW itu bangsa Yahudi. Tapi yang pertama-tama menentang kerasulan Nabi SAW itu juga adalah orang Yahudi. Ya, kita masih ingat itu ketika ada peristiwa Haji pada tahun 11 dari kenabian dan 12 dari kenabian. Ya kan? Itu kan orang-orang Madinah datang ke Mekah yang kemudian berbayat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama 12 orang dan pada tahun berikutnya 70 orang. Nah itu mereka dari mana tahu bahwa di Mekah itu ada, ada Nabi? Itu dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu tahu bahwa di Mekah itu ada ada Nabi di sebagaimana dalam kitab mereka, tapi mereka nggak berani, nggak mau membuktikannya sendiri. Mereka mengkondisikan orang-orang Madinah eh, nanti kalau kamu haji ke sana, coba cek di sana itu ada nabi yang bernama ini enggak gitu. Tapi ketika kemudian mereka balik ke Madinah dan mengatakan ada nabi yang bernama Muhammad, mereka mengingkari. Dan itu yang sampai sekarang mereka belum selesai. Persoalan itu. Sehingga saya ingin katakan bahwa mengapa mereka membunuh anak-anak, mereka mengapa mereka membunuh ibu-ibu orang-orang wanita? Karena mereka ini yang akan memproduksi generasi. Ibu-ibu yang melahirkan dan anak-anak ini yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Karena itu mereka kepingin memotong, memangkas generasi ini. Nah itu sekalian. Nah, pada akhir dari penjelasan singkat ini karena ya kita cuma mulai dari 800, apa, 1.897 ya. Padahal persoalan Palestina itu kan sejak Masa Umar bin Khattab, atau bahkan sejak Rasulullah SAW, ya, kita mulai di 1897, sekalian persoalan Palestina ini memang persoalan sampai hari kiamat nanti. Bahkan ada salah satu tanda-tanda hari kiamat yang itu nanti akan muncul di Palestina. Ini hati sohih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama sepakat bahwa ini terjadi di... Palestina. La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun. Maka orang-orang muslim itu akan membunuh bangsa Yahudi. Hatta yahtabi al yahudiyu min waro'il hajari wasyajar. Sampai-sampai orang Yahudi itu lari pontang panting dan mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayaqulul hajaru awis sajaru, ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi, fata'ala faktul. Dan kemudian batu dan pohon itu bicara. Wahai orang muslim, ya, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon dan di balik batu ini. Gitu. Jadi batu itu ngomong, gitu. Makanya ini ada yang mengatakan bahwa hakikatnya nanti itu seperti ini, atau ini bahasa kiasan bahwa sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Ya. Jadi sekali lagi ini ada dua makna di sini. Ada makna hakiki, ya memang beginilah maknanya bahwa dengan kekuasaan Allah nanti pohon itu akan bicara, batu itu akan bicara, menyampaikan kepada orang Islam bahwa Ya, orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon tersebut. Ya, atau makna yang lainnya sudah tidak ada lagi tempat persembunyian mereka itu. Ya, illal Hanya ada satu pohon yang tidak mau ngomong ibu. Fa inna min syajaril yahud karena pohon gorkot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat dulu pada masa pemerintahan Simon Peres ya, itu mereka menggalakkan penanaman pohon horkot ini ya banyak-banyak di sana mereka percaya hadis juga ya jadi sampai seperti itu ya saya tidak tahu persis ya pohon horkot itu seperti apa ya tapi katanya ciri-cirinya itu berduri pohon ini ya dan mungkin tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah mirip kayak e, cemara begitu tapi agak rendah tapi berduri Nah, seperti apa saya nggak tahu ya karena memang pohon ini adanya cuma di sana. Ya, pohon ini adanya cuma di adanya cuma di sana. Kalau kita lihat hadis ini dan ini hadis sohih, itu ya. ya, ini hadis sofi, Rawahu muslim, pertarungan antara hak dan batil di Palestina itu itu nanti akan sampai pada hari kiamat. Wallahu alam seperti itu. Dan sekalian tentu dengan adanya tanda-tanda seperti ini ini akan memberikan pelajaran penting kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, ya kan? Dengan situasi yang terjadi sekarang ini ya dan munculnya tanda-tanda yang lain berarti memang kiamat ini sudah dekat. Nah, tinggal pertanyaannya seberapa bekal yang kita miliki untuk sampai ke situ meskipun kita semua berdoa mudah-mudahan ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pada hari kiamat nanti karena sejelek-jelek orang itu adalah orang yang mati pada hari kiamat karena pada hari itu sudah tidak ada lagi lesan yang menyebut nama Allah ya kan tidak ada lagi lesan yang menyebut nama Allah nanti mendekat mendekat hari kiamat itu ya itu yang pertama poin pentingnya yang kedua, sekalian, ketika terjadi situasi yang seperti ini terjadi Palestina seperti ini, ini sesungguhnya ingin mendorong kita bagaimana kita ini, ya kan menghidupkan ruh, ya semangat kita untuk bersama saudara kita, gitu. Dan oleh karena itu, alhamdulillah gitu ya, kalau kita lihat di seluruh dunia ini, ya memang secara pemerintahan negara-negara Barat itu anti Palestina ya mereka pro Israel dan inilah yang kemudian di PBB itu resolusi di PBB itu tidak akan bisa disepakati karena memang di sana ada veto kalau veto itu menguntungkan Israel ya kan maka pasti Cina sama Rusia akan memveto soalnya Cina sama Rusia ini pro Palestina sekarang begitu resolusi itu menguntungkan Palestina maka akan diveto oleh Inggris, Perancis dan Amerika, kan Dewan Keamanan PBB anggota tetap Dewan Keamanan PBB kan lima itu kan Inggris, Palestina, eh, maaf Inggris, Perancis, kemudian Amerika Serikat, China dan Rusia. Ya, makanya kemarin resolusi kemarin tentang kejahatan senjata nggak bisa disetujui begitu menguntungkan Palestina akan diveto oleh Amerika, Inggris dan Perancis begitu menguntungkan Israel ah, Rusia nggak setuju karena Ya Rusia dan Cina sekarang ini posisinya pro, pro Palestina di e, Dewan apa namanya keamanan PBB. Jadi sekalian itu sebabnya sehingga Alhamdulillah sekarang ya e, apa namanya e, keinginan untuk membela Palestina dari berbagai macam sisi sudah banyak. Terakhir ya MUI kemudian mengeluarkan fatwanya ya kan fatwa nomor berapa itu? Nomor 83 kalau nggak salah, tahun 2023. Ya kan? Di mana di dalam fatwa itu ya di bab yang terakhir itu kan mendukung ya eh, mendukung Israel dan mendukung ya negara-negara yang mendukung Israel kalau nggak seperti itu itu hukumnya hukumnya haram sampai kemudian itu difahami sebagai eh, berusaha untuk me, Hindari produk-produk yang produk-produk itu disinyalir akan menguntungkan atau disinyalir akan memberikan bantuan kepada Israel Atau disinyalir produk-produk itu dari negara-negara yang pro, yang pro Israel Jadi seperti itu. Jadi eh, demikian dan tentu mudah-mudahan kita bisa mencari berita-berita seperti ini jauh lebih banyak dari apa yang saya sampaikan ini Tapi paling tidak dua hadis itu akan memberikan pelajaran penting bagi kita tentang persoalan Palestina tersebut bahwa itu bukan semata-mata persoalan kemanusiaan tapi itu adalah persoalan agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.